Di dalam pesta ada pita-pita, musik yang keras juga derai canda. Di dalam pesta ada gelak tawa, rasa malam semakin ceria. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini masih ditemani sama Rega Rembat di sini. Yes, kita berpesta lagi yuk. Yes. pesta every time kita pesta. Yes, pokoknya kita nggak mau berpesta gitu ya. Oh, tapi kali ini pestanya Onyo nggak sendirian. Ya, sama siapa lagi nih? Onyo ditemani sama Anet nih pestanya. Jadi ini videonya udah lama. Ya, ya. Jadi kita kelewat nih sedikit. Mm-hmm. Onyo sama Anet nyanyiin lagu pesta. Seperti apa Onyo dan Anet berpesta, ya kan? Ayo aja tontonin aja yuk Onyo sama Anet yuk pesta. Tapi biar semakin meriah kita. Tapinya palsu. Tapi tinggi banget ya. Biar semakin meriah kami. Hey, kenapa? Yuk, langsung aja pesta Onyo sama Anet. Mom and Kid Award 2022 ini. Wow. Ini yang ada di studio, coba siapa yang mau pesta? Aku. Siapa yang mau pesta? Tapi janji kita nyanyi sama-sama ya. Janji ya. Betul. Oh. Ini juga nyanyi ya. Of course. Iya, dia lagi jadi host. Oke, yaudah yuk. Apa? Kalau udah sama Anet nih berdua jadi diri sendiri semua nih, nggak perlu jahim-jahiman gini panggung. Yes. Onyo tuh semakin santai makin enak kan? Nah itu dia. Gayanya semuanya semakin dia selengen tuh makin enak gitu. Hey. Oh. Ini kan nadanya Onyo ya, tapi Anet tuh masih bisa menjangkau nada rendahnya loh. Yes, dan okay enak loh. Gitu ya. Uh-huh. Bukan yang kerepotan di nada itu. Iya. Gitu. Ah, harmoninya enak. Koreo loh. Ada koreonya Onyo sama Anet, terus pecah suaranya cakep banget. Kalau Anet ngambil soalnya pasti penuh banget ya. Jadi cuman aku cuman satu doang nih, kayak musik dari TV-nya kecil banget gitu ya. Outputnya yang ke TV ya, ke kitanya ya, kayak kurang balance gitu sama vokal. Kenapa itu nyanyi mau ini ya kak? Aduh. Hey. Suara tebalnya Anet tuh kalau buat harmoni enak banget, ya. Bener. Nggak hilang gitu loh suaranya. Iya kan? Yes. Masih kentara itu suaranya tuh. Ya, kayak tadi meminnya gitu yang gitu. Enak kan kalau dengan Onyo sama Anet tuh kayak udah kawin aja berdua. Udah jadi kawin aja gitu ya kan. Kawin di panggung ya, kawin di stage. Harmonisasi mereka tuh kayak udah nyampur aja gitu. Di dalam pesta, mari berdansa, ambil langkah
jadi heboh. Ohnya tuh selalu di kalau nyanyi tuh selalu tidak pernah melupakan audiens. Itu ya aku dari awal dulu Ohnya sampai sekarang tuh makin apa ya makin pintar memanfaatkan audiens. Ini biasanya kan Ohnya pakai dancer ya. Ini cuma berdua doang sama Ana tapi tetap kayak suasananya pagi itu tetap rame gitu ya kan. Aduh harmoninya enak banget sumpah. Memang enak kan harmoninya bener kan Onyo sama Anet itu. Lagu ini paling enak banget ya harmoni. Iya, buat harmoni enak banget lagu ini. Oh, ada dance-nya. Oh. Surprise loh ini. Iya, sumpah. Kok Koreaan ini mah? Ada koreo ada dance-nya ya. Ada dance. Tengah-tengah ini benar-benar yang belum beza, pernah, nih, belum beza. Pernah kayaknya Ohnya nyanyi lagu ini tengah-tengahnya diselipin lagu gitu. Apa ya maaf nah, aku bukan K-popers mohon maaf ya, BTS mungkin ya mungkin yes, ya mohon maaf mungkin. Ya aku nggak tahu asli goyangnya Ohnya tuh enak banget kalau gitu yes sama ekspresi muka dia luwes gitu ya kalau ada yang itu oh nyambung lagi kan. Ini kenapa mereka pada panggil-panggilan nama di situ? Mungkin Ohnya suruh Anet nyanyi, Anet enggak tahu partnya, Anet akhirnya lempar gitu. Iya kan? Itu kan seperti ini di udah. Ini kelihatannya tuh yang nonton pada goyang-goyang semuanya. Kalau ya, lagu ini udah keluar sih, udah auto joget semua, udah pecah sih. Tarikan kakimu ke kiri dan ke kanan. Aja ya. Ini yang bikin surprise-nya tadi di tengah-tengah dimasukin lagu Korea. Aku nggak tahu lagu apa. Mohon maaf, maaf ya. Mungkin buat kalian yang tahu, bolehlah komen di bawah. Nah, itu lagunya ini. Penyanyinya ini. Mm-hmm. Boy band ini atau soloist siapa gitu. Nanti baru kita dengerin. Oh ternyata gitu lah. Dan belum pernah kayaknya lagu pesta itu di tengah-tengahnya diselipin lagu lain gitu. Ntar lu pengen yuk. Kayaknya belum pernah deh. Kayaknya belum. Never this time. Iya. Berapa kali kita ngedengerin Ohnya nyanyiin lagu pesta ini ya original yang ya, kayak di yang versinya Ohnya gitu nggak pernah ya disisipin apapun. Ah gitu dia. Tapi di sini memang aku sukanya Anet nih. Anet ini dikasih nada segimana aja nih nadanya Ohnya masih dia, masuk aja dia nggak akan keteteran gitu ya masih aman nyaman dia nyanyinya makanya Ohnya sama Anet ini kayak di panggung tuh udah sehati sejiwa banget gitu kayak tadi aja tuh di endingnya apa
sampai kayak belok mana itu nada sama semua. Iya, kan iya. Itu benar-benar chemistry-nya udah kebangun banget ya kan. Dan lagu ini kan memang lagu yang fun ya, bukan lagu yang untuk kita harus berngeliuk-ngeliuk nyanyi suara gitu. Cukup nyanyi biasa aja yang penting apa ya, energinya nyampe nih yang nonton nih kita ya. Energinya tinggi, penontonnya ikut. Penonton ikut pesta enggak gitu. Takutnya kitanya yang hype-nya tinggi, penonton biasa aja ngerasa, tapi ini semuanya satu frekuensi, semua sana nyanyi semua bareng, transfer dengan baik ya, jadi pesta semuanya. Sampai kita pun ikut berpesta nih yang ngasih ini. Yes, ya benar-benar. Ini aku bilang sih oke sih Onyo sama nyanyi itu ini. Itu sih gila sih mereka sih, chemistry-nya udah sih best parah. Kayak kalian juga nih. Chemistry kita nih kayaknya udah nyambung banget. Aku tau kalau yang nonton cepat sudah subrek semuanya, nggak mungkin nggak ada subrek ya. Yang belum juga cepetan pencet tombol subreknya. Jangan lupa loncengnya dinyalain dan juga share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.